Hai, kembali lagi di channel Premium K. Di video kali ini admin akan membacakan 5 zodiak ini gak serius perhatian, cuma pura-pura peduli pada orang lain. Berikut zodiaknya. 1. Aquarius. Aquarius adalah tipe orang yang tidak terlalu suka mengedepankan emosi. Mereka selalu merasa tidak nyaman jika harus berhubungan dengan teman yang sedang sedih maupun marah. Mereka lebih memilih menghindar dalam situasi seperti ini. Hal ini yang membuat Aquarius sering dianggap hanya berpura-pura baik. Aquarius sendiri memang tidak terlalu suka ikut campur dengan masalah orang lain. Jadi mereka akan berusaha untuk bersikap baik tanpa ada maksud untuk menolong sama sekali. 2. Gemini. Gemini cenderung sering menebar janji tanpa tahu ia dapat menepati janjinya. Gemini juga suka mengatakan, ya, terhadap apapun tanpa ragu. Meski pada akhirnya Gemini terkadang melupakan janji-janji yang pernah ia buat. Gemini memang peduli terhadap orang lain, tapi hanya pada orang yang benar-benar dekat dengannya. Jadi, jangan berharap banyak ya dengan janji-janji yang dikatakan Gemini padamu. 3. Sagittarius. Sagittarius sebenarnya ingin menunjukkan pada orang lain bahwa ia benar-benar peduli. Namun, terkadang Sagittarius yang tergolong pribadi yang moody malah seperti ingin menghindar dari orang-orang. Sagittarius sering kali berkata bahwa ia peduli terhadap orang lain, padahal faktanya ia tidak benar-benar peduli. Hanya ingin membuat orang lain merasa senang. 4. Virgo. Virgo cenderung tidak memiliki kesabaran untuk orang-orang yang mereka anggap berpikiran sempit. Virgo mungkin akan berpura-pura peduli dan mengiyakan omongan mereka. Tapi sebenarnya Virgo sama sekali tidak peduli terhadap pendapat orang lain yang menurutnya tidak masuk akal. 5. Leo. Leo cenderung hanya peduli pada orang-orang yang sangat dekat dengannya. Sehingga Leo sendiri akan mencoba mengabaikan orang lain yang berada di sekitarnya. Jika orang itu berusaha meminta bantuan, nasihat, maupun masukan dari Leo. Biasanya Leo memiliki 1000 alasan agar bisa menghindarinya. Namun ketika ia bertemu orang tersebut, Leo akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa.